Lagi caper nih, nangis mulu dari tadi. Taunya caper, nih ada ini pantesan. Iya iya. Baru saja Lesti Bilar serta Baby L menjenguk putri dari Atta Aurel, yaitu Baby Amina. Seperti apakah momen keseruan mereka? Sebelum ke videonya, bagi yang baru mampir, jangan lupa untuk dukung channel RPD Senior dengan cara subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sore ini, tanggal 28 Februari 2022, Lesti Kejora dan Rizky Bilar beserta putranya, Muhammad Leslar Al-Fati Bilar atau yang biasa dipanggil Abang L, tengah terlihat menjenguk anak pertama dari pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, yaitu Baby Amina atau nama lengkapnya Amina Hanna Nur Atta. Ini caper nih, nangis mulu dari tadi. Taunya caper, nih ada ini pantesan. Iya iya, ada Baby Amina. Ada Baby ya. Amina. Lagi oh, caper ya ini ya. Aja nih Abang El. Kongres ya bro ya, waduh. Dengan mengendarai mobil pribadi Alphard putih dengan plat nomor bertuliskan Leslar, Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar sampai di kediaman Atta Aurel petang ini. Om Bilar. Aurel Hermansyah diketahui telah melahirkan buah hati pertamanya pada tanggal cantik, yakni tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Kebahagiaan Atta dan Aurel ini terpancar ketika putri pertamanya tersebut hadir di dunia dan akan menemani hari-hari Atta dan Aurel. Putri pertama Atta dan Aurel ini lahir dengan berparas cantik rupawan. Tak sedikit artis yang melihat Baby Amina ini selalu memuji kecantikan putri Atta Aurel ini, termasuk Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora. Rizky Bilar dan Lesti Kejora datang menjenguk putri Atta Aurel ini bersama dengan Abang L yang akan dipertemukan dengan Baby Amina dan akan dijadikan teman main Abang L nantinya. Namun di sebuah rekaman video Rizky Bilar terlihat Abang L sedikit rewel. Usut punya usut, ternyata rewelnya Abang L ini dikarenakan merasa risih saat pup. Caper nih, nangis mulu dari tadi. Taunya caper, nih ada ini pantesan. Terlihat Nini dari Abang L selalu cekatan dalam merawat Abang L dan langsung menggantikan popok Abang Fatih. Abang L dan juga Baby Amina terlihat sedang sama-sama tertidur di gendongan para Nini-Nininya. Momen bayi-bayi ini sangat lucu dan menggemaskan. Dalam video Rizky Bilar, papa dari Abang L ini tak lupa mengucapkan selamat untuk sahabatnya, yakni Atta Halilintar, atas lahirnya buah hati pertamanya.